Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Muhyiddin Yassin dituduh dengan 7 pertuduhan di mahkamah, timbul desas-desus kononnya SPRM dan juga peguam negara dipergunakan oleh Perdana Menteri. Namun demikian, anda perlu share video ini kerana ini penjelasan yang mungkin akan membuatkan semua orang yang membuat tuduhan itu akan menjadi bisu. Ini pendedahan yang luar biasa. Seorang ahli parlimen PKR yang terkenal yang sering kali melawan arus terhadap Anwar Ibrahim hari ini memberitahu bahwa KPSPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM dan Peguam Negara adalah dilantik oleh Muhyiddin. Ha. Jadi kalau ada orang yang kata SPRM digunapakai oleh Anwar Ibrahim dan Peguam Negara juga digunapakai untuk menganiaya atau menzalimi Muhyiddin Yassin dan Bersatu, sila ingat semula, Ketua Pesuruhjaya SPRM ini adalah lantikan Muhyiddin Yassin. Manakala Peguam Negara juga adalah Peguam Negara yang telah dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Di mana sudut yang boleh mengaitkan Anwar Ibrahim dan juga Malaysia untuk cuba mempergunakan Ketua Pesuruhjaya SPRM dan juga mempergunakan Peguam Negara? Saudara-saudara sekalian, Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim mengingatkan bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki dan Peguam Negara Idrus Harun dilantik ke jawatan masing-masing ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin. Justru, Hassan berkata dia yakin tidak wujud unsur pendakwaan politik maupun terpilih terhadap Muhyiddin yang kini berdepan 6 pertuduhan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram. Saya setuju dengan kenyataan media SPRM dan Peguam Negara bahawa tidak wujud pendakwaan terpilih atau pendakwaan politik untuk sengaja menzalimi ahli politik dan pemimpin tertentu. Dua ketua agensi kerajaan ini dilantik oleh Perdana Menteri ke-8 iaitu Ahli Parlimen Pagoh sendiri iaitu Muhyiddin Yassin. Kita perlu menjaga imej dua agensi terpenting pelaksanaan undang-undang ini iaitu SPRM dan Peguam Pejabat Peguam Negara, katanya menerusi siaran langsung di Facebook hari ini. Semalam Muhyiddin dihadapkan dengan 4 pertuduhan menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah RM232.5 juta dan 2 kesalahan. Penggubahan wang haram membabitkan RM195 juta. Susulan itu, sejumlah pemimpin Perikatan Nasional menyifatkan pertuduhan itu sebagai berniat melemahkan Bersatu dan Perikatan Nasional. Sebelum ini, dua pemimpin Bersatu turut dihadapkan dengan pertuduhan rasuah berkaitan program Jana Wibawa iaitu bekas Ketua Penerangan Wan Saiful Wan Jan dan timbalan Ketua Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera. Agar dilihat berbeza dengan Zahid Hamidi, Muhyiddin tiada pilihan lain selain harus undur diri atau bercuti. Sebelum saya teruskan ulasan yang hangat pada malam ini, jangan lupa tekan butang subscribe, share video ini supaya semua orang tahu bahwa Muhyiddin Yassin kini layak untuk bercuti panjang ataupun meletakkan jawatan. Agar dilihat berbeza dengan Zahid Hamidi, Muhyiddin tiada pilihan lain selain harus undur diri atau bercuti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin pagi tadi didakwa di mahkamah dengan 4 pertuduhan salah guna kuasa dan rasuah membabitkan wang berjumlah RM232.5 juta serta 2 pertuduhan penggubahan wang haram sebanyak RM195 juta. Beliau mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan dan diikat jamin RM2 juta dengan 2 penjamin serta pasport antarabangsanya dikehendaki diserahkan kepada mahkamah.
Isnin nanti, beliau akan berdepan satu lagi pertuduhan di Mahkamah Shah Alam, menjadikan jumlahnya semua 7. Berdepan dengan semua pertuduhan tersebut, Muhyiddin bagaimanapun enggan melepaskan jawatannya secara serta-merta sebagai Presiden Bersatu dan Pengerusi Perikatan Nasional. Beliau sebaliknya mahu menyerahkan segala keputusan kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu untuk menentukan kedudukannya. Muhyiddin berkata, saya akan bawa kedudukan saya kepada MKT Parti untuk mereka putuskan. Saya akur dengan apa saja ketetapan MKT yang akan bermesyuarat dalam tempo terdekat ini, kata Muhyiddin Yassin. Kenapa Muhyiddin enggan melepaskan jawatannya secara serta-merta? Ini persoalan yang sedang tular dalam media sosial sejak beberapa jam yang lepas. Anda share video ini supaya semua orang tahu persoalan besar kenapa Muhyiddin enggan melepaskan jawatannya serta-merta. Bukankah Muhyiddin lah yang sebelum ini lantang, selalu mengecam, selalu mengejek, selalu mempersenda Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang tidak melepaskan jawatannya setelah didakwa di mahkamah? Lebih daripada itu, ketika Wan Saiful Wan Jan didakwa di mahkamah baru-baru ini, Muhyiddin sendiri setuju menerima peletakan jawatan Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu sebagai Ketua Penerangan Bersatu. Bahkan, Muhyiddin berkata, peletakan jawatan itu bererti Bersatu telah menetapkan satu standard supaya apabila seseorang itu dituduh di mahkamah, ia tidak menimbulkan salah pandangan terhadap parti. Kenapa sekarang Muhyiddin enggan melepaskan jawatannya secara sukarela dan masih mahu menyerahkannya kepada MKT? Melihat kecenderungan beberapa pemimpin Bersatu yang gila-gila mempertahankan pertuduhan terhadapnya sekarang ini, keberangkalian untuk MKT Bersatu setuju membuat keputusan memintanya berundur atau bercuti ternampak amat tipis sekali. Mungkin sekali Bersatu akan membuat keputusan sebulat suara agar Muhyiddin terus kekal menerajui Bersatu. Sekiranya terus dikekalkan menerajui Bersatu, tidakkah ini bermakna mereka cuba meletakkan parti sebagai perisai diri kepada Muhyiddin? Selain tidak berapa kisah dengan wujudnya salah pandangan di kalangan rakyat. Sedemikian, apa beza Muhyiddin dan Zahid Hamidi? Ha, itu persoalan besar. Sekarang sudah kelihatan. Apa beza Muhyiddin dan Zahid Hamidi? Tidak ada beza sama sekali. Mungkin ramai yang berhujah bahwa sandaran tidak perlu berundur atau bercuti itu adalah kerana pertuduhan terhadapnya berupa pendakwaan terpilih dan bermotif politik oleh parti yang menguasai kerajaan bagi tujuan untuk melemahkan Bersatu. Jika begitu, sekali lagi, apa bezanya dengan Zahid Hamidi yang juga menggunakan alasan yang sama sebelum ini? Pokoknya sekarang, jika Bersatu telah menetapkan satu standard yang berbeza dengan lain-lain parti, terutamanya yang seringkali diejek, seringkali dikecam, seringkali dimomok, adalah UMNO, yaitu Parti UMNO, tiada langkah terpuji lain bagi Muhyiddin selepas didakwa ini, melainkan mesti secara sukarela mengambil pendirian, mengundur diri atau bercuti daripada menerajui Bersatu. Bersatu mesti diterajui oleh pemimpin lain yang bersih dan tiada kes mahkamah. Kalau tidak, bagaimana Bersatu mahu dilihat lebih baik di mata rakyat sambil diiringi cita-cita untuk menjadi pengganti kepada UMNO? Kalau perangai Muhyiddin lebih kurang sama saja dengan Zahid Hamidi, apa bezanya UMNO dengan Bersatu? Ditulis oleh Sabudin Husin, diwaswai oleh Nazilin Unity. Share video ini, ikuti terus ulasan selepas ini.